Nak cakap ni. Kalau tak apa jangan goyok. Macam mana komen kan tadi? Puas hati ke tak puas hati? Kira-kira puas hati jugalah main tu. Mainan tu memang segak. Tapi sayang satu percaturan tu tak puas nak elok. Tak ada peluang lah orang tahu kan. Dengan putusan Mengadil malam ni macam mana? Bagi saya putusan Mengadil ni kurang sikit lah kira dia. Jadi orang kata apa? Tak sama banyak Mengadil. Berat sebelah lah kita kata kan. Terus terang cakap berat sebelah lah kita kata. Sikit-sikit kena jatuh manja sangat orang kata. Betul orang Kedah kata manja. Jadi tak apa, kita tunggu tahun depan tengok macam mana. Okey, kalau tadi semalam saya sempat jumpa coach Aidil, dia kata mungkin berkemungkinan ini season terakhir dia. So kalau abang sini nak dia stay ke macam ni sebab dengar kita juga Nafuzi akan masuk. Bagi saya kalau jurulatih ni Aidil ni kalau kekal pun tak apa lagi. Dia bukan masalah Mengadil. Pemain-pemain tu, percaturan pemain tu dia patutnya kena ada orang kata perolakan hak pemain-pemain tu kan. Macam tengah pun kurang, atas pun kurang kan. Kita banyaklah ni tak boleh nak ni lagi orang kata. Kalau untuk season ni tinggal lagi 3 game lagi. Lepas tu ada Piala Malaysia. Macam mana apa harapan abang sebagai fans? InsyaAllah kita akan usaha lagi. Kedah akan berjaya. Tahap permainan ni memang cantik. Terima kasih. Macam mana dengan game tadi? Dengan walaupun main 10 orang tapi keputusan menang 3-1. Buat masa ni memang tahu dah Johor memang menang. Tahu dah. Walaupun player kita orang dalam 10 orang, kami tetap konsisten dengan walaupun tak ada backsend kan. Even kena kad merah, tapi game ini still yang sama je. Untuk soalan terakhir, kita tahu lah Hector Bidoglio dia baru half season lah dia masuk. So untuk abang sendiri rasa macam mana performa dia? Rasakah okey ataupun next season kita akan cari jurulatih lain? Bagi saya minat lagi Benjamin Mora lah. Yang lagi okey kan. Sebab taktikal dia attacking sikit lah. Sebab yang ni dia banyak main long ball lah, kurang sikit lah, tengok kan. Kita try dulu dalam Piala Malaysia dulu tengok macam mana. Untuk last siapa untuk setakat hari ni favourite player yang rasa macam oh dia ni player of the season untuk Johor? Kau Akhil Rashid lah. Komen kita tadi macam mana abang sebagai fan, berbuah hati ke tak berbuah hati? Boleh gagah lah betul kan. Tapi tak apa, nak seronok sikit lah mainan malam ni. Dah major. Dari mana? Baik, tiga minggu. Sejam. Dua jam. Macam mana keputusan Mengadil? Tak out. Memang out. Okay, semalam saya sempat jumpa coach Aidil. Dia kata berkemungkinan ini season terakhir dia. So kalau sebagai abang nak dia stay, dengan cerita juga Nafuzi akan masuk. Cantik. Memang tak mahu dia lah. Tak mahu dia lah. Buang dia. Kalau tak apa bang, kami respect bang. Yeah. Ah, boleh lah bang. Yeah. Tu bang. Ya aku ya. Aduh, jam ah belah ni. Eh, satu orang. Putuk pak. Putuk sudah, putuk. Ku kata dah kan bang. Main lu kau. Okey, kalau ikutkan permainan JDT main seperti biasa, cuma bila kekurangan seorang nampak lebih semangat lah. Bila kita ketinggalan 1-0 tu tak mematahkan semangat pasukan JDT, nampak lebih kuat dan lebih menyerang lah. Lepas tu pertukaran pemain baru masa kedua masukkan Syafiq Ahmad, nampak lagi agresif JDT untuk terus menjaringkan gol. Okey, untuk season ni Hector jelatih baru Hector Bidoglio masuk half season. Untuk abang sendiri berpuas hati dengan dia punya orang kata ni prestasi ataupun next season kena cari coach lain lagi untuk JDT? Okey, bagi saya coach ni nampak dia masih mencari lagi formula untuk memperbaiki setiap game. Tapi nampak dia semakin berjaya sejak Asyik seri, keputusannya nampak semakin baik. Kemungkinan kita teruskan peluang untuk dia. Baik bang, terima kasih bang. Game tadi awal-awal okey. Main lalah, oh penat tengok. Suara pun hilang. Keputusan Mengadil macam mana? Keputusan Mengadil back lah malam ni, back. Sebab semalam sempat jumpa coach Aidil, dia macam bagi hin-hin. Mungkin ni season terakhir dia sebagai fan, nak dia kekal ke ataupun dengan cerita juga Nafuzi dah on the way nak datang? Saya pun tak tahu nak kata. Ikut dia kadang okey, kadang tak okey. Misal lagi man, kadang okey, kadang tak okey. Tak. No comment. Bagi saya, Pengadil agak berat sebelah untuk yang tu. Benda yang tak patut gol
diberikan gol. Macam tu lah untuk saya. Tapi game kedua-dua alhamdulillah best. Okay, semalam sempat jumpa Coach Ideal. Dia macam bagi hint, mungkin ini season terakhir dia sebagai fan. Nak dia kekal ke macam mana? Sebab dengar cerita juga rumours terbaru Nafuzi dah on the way nak datang. Untuk saya Ideal okay. Tapi kalau nak lebih okay, kita jemput Nafuzi datang. Okay. Kalau season ni favorite, tinggal baki lagi 3 game lah. Favorite player siapa yang rasa macam boleh dikatakan dia player yang terbaik untuk season ni Kedah? Untuk Kedah? Untuk Kedah saya rasa Madi lah. Madi half season, dia baru datang half season. Saya rasa baik lah dia main. Yang tu lah. Okay. Alright, so cakap cakap. Tak payah tukar idea, tukar ref. Alhamdulillah, walaupun JDT ketinggalan 1-0 dan dapat pihak Kedah dapat red card, namun pemain-pemain JDT tetap fokus dengan permainan yang dirancang selama ini. Buat masa ni, bagi saya berpuas hati dengan coach yang baru ni. Itu saja. Boleh lah, puas hati kat boleh lah. Kalau mistake Kedah sikit-sikit biasa lah. Mistake tu ke bila kena gol lah. Sebagai fan, nak coach Ideal kekal ataupun keluar? Coach Ideal kekal lah. Nak kekal, tadi ramai suruh dia keluar. Tu pendapat depa, pendapat saya agak dekat lah. Favorite player siapa season ni? Favorite player lah. Apa tu tengah tu? Nombor apa tu Kante ke dah? Thank you. Tak apalah, kita buat lagi yang terbaik lepas ni. Noh, pulung kedah pulung lepas ni. Okey. Kami sangat kecewa. Sebagai penyokong Kedah, kami kecewa buang duit. Sebab lalai. Bik musnahkan segala-galanya. Malam ni kita rasa kecewa sangat lah malam ni. Tak apa, lain kali panas tak apa, koyak jangan. Saya bangga main VIP kalah. Tapi kita ada semangat kesukanan tu, kita syok. Tak apa-apa pun buat dah terbaik lah semua. Dengan putusan pengadil macam ni macam mana? Boleh lah, terima lah. Setiap masa lakukan kesilahan. Malam saya sempat jumpa Coach Ideal sebab dia macam bagi hint, dia kata mungkin season tak akhir dia. So kalau untuk abang nak ada stay, dengan cerita juga Nafuzi akan datang untuk Kedah. So kalau lebih baik tu ikut prestasi tu dia keluar tak apa. Main hak baru sikit, dia strategi baru elok sikit. Dia fikir ke depan. Okey. Depan kita ambil import baru semua. Semua kita ambil import baru ni. Import sekarang tak okey. Panas tak apa, jangan koyak. Dia hati mau brutal. Mau brutal. Baru boleh bertujai. Ya. Koyak. Aduh. Special punya. Kedah JDT. Tak apa, kita lawan dengan Malaysia. Kita lawan dengan Malaysia, apa takut. Ya, kecewa dengan sistem yang adil. Okey lah. Good lah. Good game lah. Power lah. Okey, JDT pada 2 lah. Main. Janji main lah. Letter pula hilang. Aduh, letter. Komen sikit bang, komen. Komen lah game tadi Kedah main puan hati bang. Tapi Johor tak tahu. Jenati tak habis-habis bang. Mantap.